Assalamualaikum, selamat datang ke Plot Narrative. Salam dunia maju. Oke. Hari ini Kak Nara nak pergi beli sayur. Sayur di kedai. Nak tunjukkan kedai dia murah, meriah. Itu pada peniaga-peniaga yang terlambat. Di dalam pasar tak ada sayur lagi, di situ dia ada sayur ya. Jalan dia tu, ini jalan Raja Alang. Yang tadi pun jalan Raja Alang. Jalan Raja Alang ni lurus ni, sini jalan Raja Alang. Durian teman-teman. Siapa yang suka makan durian? Durian. Teman-teman, durian. Durian baru-baru. Ekstra. Ya, Kak, bagus Kak. Durian. Ini ya, namanya adik-adik ke duduk KL. Kalau dalam pasar dia habis sayur, datang kedai ni. Ini kedai borong. Kedai borong ni semuanya ada. Boleh beli sikit, boleh beli banyak. Mari kita ikut SOP. Okay. Tulis nama. Kat dalam handphone sebab ambil video. Okay, tulis nama. Tiga, enam, empat. Apa yang nak beli? Beli anti. Ni apa ni? Ini namanya timun Jepun. Timun Jepun ni dia lembut, tapi dia rasanya manis. Manis. Dia lagi sedap timun ni dari timun yang biasa. Tapi dia nipis. Kenapa putri sepatutnya? Timun Jepun. Tak tahu nak beli apa. Kita masuk sayur kayaan teman-teman. Kedai ni buka pun biasanya 24 jam, tapi pasal kita ikut SOP sampai pukul 10 saja ya. Sampai pukul 10 sahaja kita harus patuh undang-undang. Saya beli ni sayur ni, nanti masak tauco sedap. Sayur ni masak tauco. Dua cukup lah. Untuk satu orang saja. Sudah mencukupi. Eh, besok nak buat sup. Ni sayur untuk besok. Timun. Bih kentang. Ubi kentang. Nak buat sup besok ya. Ubi kentang tak cantik lah teman-teman. Tak cantik. Tak ada kentang yang cantik lagi dik. Ambil dua cukup lah. Sebab karet ada di rumah.
campur-campur sahaja. Ini buka sampai pukul 10. Buka sampai pukul 10, adik? Ya. 7? Oh, sekarang pukul 7. Bukan sampai pukul 10. Tapi kita itu runcit boleh buka pukul 10. Ya, itulah. Tak ada ini, mungkin dia setiap hari pukul 7, adik. Mungkin dia penat kot. Biasanya boleh sampai pukul 10, dia kata biasa. Dia dah boleh dah pukul 10. Ha ah. Makan pun dah boleh duduk. Ha. Makan pun dah boleh duduk 2 orang, adik. Yalah. Makan pun dah boleh duduk 2 orang dah. Mungkin dia penat ke. Biasanya 10 dia. Tak cukup orang ke. Malam lah. Tak tahu lah. Tapi dia tengok. Tapi dia tengok. Ini pukul 8 dah betul lah. Nak beli sayur tak boleh. Sebab dia penat kot. Dia tak cukup orang kot. Penat. Yelah penat kerja ni. Biasa pukul 12. Biasa pukul 10 adik eh. Cuba try 2 ni. Berapa duit dia cukup tak? Ah, 26 tambah ni 2 ni cukup tak? Berapa semua? 3 porsi. Boleh. Boleh. Sebab akak minggu ni nak beli barang lagi sebenarnya. Beli sikit-sikit je dulu. Oh, dia pukul 7 setiap hari. Setiap hari. Biasanya kan pukul 10. Tak cukup orang. Sama je tak ada orang. Oh. Iyalah tak ada orang ya tak. Okey, teman-teman. Ni Jalan Raja Alang. Dia kata tutup pukul 7 sebab orang memang tak ada jugaklah. Orang dah sampai rumah terus duduk kat rumah. Tapi ni Jalan Raja Alang ni. Ni Mi Aceh. Rumah makan Minang. Sini lo, sini direct sini banyak kan rumah makan Minang ya. Rumah makan Minang. Ni cendol sedap, mi ayam ada. Ha, ni cendol, cendol durian. Siapa teman-teman nak datang ke sini, datanglah, cendol durian ni sedap. Okay, sampai sini dulu vlog Nandra TV.